I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed. Laga big match antara Chelsea versus Liverpool akan tersaji di lanjutan Liga Premier Inggris pekan ke-8. Pertandingan akan digelar di Stamford Bridge pada Minggu 18 September pukul 22.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan aplikasi video.com. Chelsea merupakan tim peringkat 6 klasemen dengan koleksi 10 poin, hasil dari 3 kali menang, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah. Sementara Liverpool berada satu peringkat di bawahnya yaitu di posisi 7 klasemen. The Reds mengumpulkan 9 poin, hasil dari 2 kali menang, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dari awal laga. Chelsea sebagai tuan rumah sekaligus sebagai laga perdana bagi pelatih anyar mereka, Graham Potter, tentu saja bertekad meraih hasil maksimal di laga ini. Sementara bagi Liverpool, tentu saja mereka tidak akan menyia-nyiakan setiap pertandingan, karena skuad asuhan Jurgen Klopp telah banyak kehilangan poin di awal-awal laga. Head-to-head kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir. Liverpool unggul dengan 2 kali kemenangan, Chelsea meraih 1 kali kemenangan, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Bila membandingkan ketajaman lini depan di antara kedua tim, Liverpool tampil lebih produktif dengan lesakan 15 gol dari 6 laga, atau rataan 2,5 gol per laga. Sementara lini serang Chelsea baru menjaringkan 8 gol dari 6 pertandingan, atau rataan 1,3 gol per pertandingan. Bila membandingkan ketangguhan lini pertahanan dari kedua tim, gawang Liverpool yang dikawal Alisson Becker tampak lebih tangguh dengan baru 6 kali kebobolan. Sementara gawang Chelsea yang dikawal Edouard Mendy telah 9 kali dikoyak oleh para lawannya. Berikut ini prediksi formasi dan starting line-up dari kedua tim. Graham Potter akan menggunakan formasi 3-5-2, di mana Edouard Mendy akan dipercaya sebagai penjaga gawang. Trio lini pertahanan akan diisi oleh Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, dan Wesley Fofana. Lini tengah akan diperkuat oleh Mark Cucurella, Mateo Kovacic, Loftus Cheek, Jorginho, dan Mason Mount. Sementara lini depan akan diisi oleh duet Raheem Sterling dan Kai Havertz. Jurgen Klopp diperkirakan akan memakai formasi 4-3-3, di mana Alisson Becker akan diplot sebagai penjaga gawang. Kuartet lini pertahanan akan diperkuat oleh Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joel Matip, dan Trent Alexander-Arnold. Trio lini tengah akan menjadi milik dari Fabio Carvalho, Fabinho, dan Harvey Elliott. Sementara lini depan akan diisi oleh trio Luis Diaz, Darwin Nunes, dan Mohamed Salah. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apakah Chelsea atau Liverpool yang akan memenangkan laga ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.